Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak rimba. Hari ini usia padi kami sekitar 42 AST dan ternyata sudah beting 42 atau 45 AST. Jika dihitung dari penanaman dari semai bibit sudah sekitar 70 HST. Ini dia sudah beting padi kami. Sebagian sudah beting. Ini dia besar-besar. Nampak, yang lain pun nampak. Yang lain masih sebagian. Nampak banyak yang sudah beting besar, mau keluar bulirnya. Mau keluar malai tangkainya ini. Apa dibilang tangkai? Perawatan sangat minim kami lakukan, penyemprotan 3 kali. Ini pasti banyak kena sundep. Ada yang sudah keluar di sini. Kondisi padi nonem sudah beting, sebagian sudah beting besar. Ini sebaiknya kita menyemprot nativo supaya lebih merata keluar buahnya. Ini sangat banyak yang sudah beting besar ya. Ini terlalu jarang kami ke sawah, hingga beting pun kami tidak tahu. Sangat besar sudah, ini langsung mau keluar buahnya. Anakannya super, sangat banyak. Ini di tempat yang sering ada air ya. Anakannya betul-betul super banyak. Batangnya pun super besar. Ini saat menjelang beting, yang pasti harus kita jaga walang sangit. Itu sangat penting kita jaga walang sangit dan sundep. Tapi termasuk lambat sudah, anak rimba tidak tahu ternyata sudah beting tadi kami. Aturan harus menjaga sundep, menyemprot lebih awal dengan obat yang lebih bagus. Tapi anak rimba tidak melakukannya. Sekitar 30 hari setelah dari semai bibit, sekitar 45 HST. Oke, kondisi padi nonem sudah beting, sebagian betingnya besar dan sebagian betingnya kecil. Jadi perawatannya sangat minim. Anakannya super, sangat banyak. Pola tanam jarwo super. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.